Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Fuja Widiana, SPD, Guru Matematika SMP Pupuk Kujang. Paradigma negatif menyebabkan siswa merasa selalu tidak bisa dan merasa sulit terhadap mata pelajaran. Ini terjadi pada mata pelajaran saya, yaitu pelajaran matematika. Sebelum belajar saja, anak-anak berasumsi dalam pemikirannya bahwa matematika itu sulit. Dalam benak pemikiran siswa, terbentuk paradigma yang sangat negatif terhadap mata pelajaran matematika. Saya yakin, kalau paradigma siswa lebih positif, akan menimbulkan sebuah minat atau interesting tersendiri, dan akan timbul sebuah keinginan mau belajar. Saya membawa solusi merubah paradigma negatif siswa menjadi paradigma yang lebih positif terhadap mata pelajaran matematika. Math creation, negative to positive paradigm. Creation ini adalah sebuah produk kumpulan permainan per materi matematika untuk kelas 8 dan kelas 9. Permainan pada Math Creation ini berorientasi pada mengubah paradigma siswa dengan tetap berorientasi pada membangun pemahaman konsep materi yang komprehensif untuk siswa. Permainan pada Math Creation ini cukup bervariatif. Ada permainan yang menjadi permainan spesifik materi tertentu, ada permainan yang bersifat universal, artinya dapat diaplikasikan pada materi matematika apapun, dan ada permainan yang bersifat sebagai alat evaluasi belajar siswa. Math Creation ini dapat dijadikan rekomendasi dan dapat dipergunakan pada pembelajaran matematika di kelas dalam upaya menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi, unik, dan berpusat pada siswa. Tentunya, upaya ini adalah untuk merubah asumsi-asumsi, paradigma-paradigma negatif terhadap pembelajaran matematika. Harapannya, paradigma negatif siswa akan berubah menjadi paradigma positif dengan Math Creation ini. Math Creation, negative to positive paradigm. Kemudian Arvin hadir. Hari ini permainannya juga ada hubungannya dengan materi yang akan Bapak ajarkan ke kalian semua. The next number game. Ya. Kita mulai dengan
number games ini ya. Baik, kita hitung. 1, 2, 3, go! Ingat, perhatikan dan amati polanya. 5 per 3, 7 per 3. Ini juga harusnya 3 kan ya? Cuman bapak makan 9 per 3. Betul. Baik, hubungannya ke yang bawah itu adalah kuadrat ya. 4 kuadrat, 16, 6 kuadrat, 36, 8 kuadrat, 4, 10 kuadrat, 100, dan 12 kuadrat, 10. Nah, satu level lagi dari tadi, ada satu soal yang belum terpecahin sama kalian. Kalian boleh bergabung. Lebih banyak diskusi, lebih banyak belajar bersama di pertemuan selanjutnya ya. The next number game ini ada pemenangnya ya. Untuk juara pertama pagi ini, proses pembelajaran hari ini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Math Creation merupakan sebuah produk kumpulan permainan matematika yang bisa dipergunakan oleh guru dimanapun untuk membangun paradigma positif terhadap mata pelajaran matematika. Istilah Math Creation saya ambil karena misi saya mengubah paradigma siswa terhadap mata pelajaran matematika atau math. Gimana MTK? MTK susah, banyak rumus. Iya sih emang, gue tadi pusing, kacau. Tau gak sih, tadi gue belajar MTK, males banget, bikin ngantuk tau gak? Ih, dulu gue gak suka MTK, sekarang makin naji sama MTK. Emang kenapa sih alasannya? Gurunya tuh tegang, terus abis itu rumusnya tuh susah dihafal. Abis itu banyak pelajaran yang ketinggalan juga kan. Gue yang gak bikin suka sama MTK itu, gurunya yang killer. Bikin suasananya jadi tegang, tau gak? Apa yang kamu rasakan setelah belajar sama Pak Angga? Saya merasakan matematika jadi lebih mudah. Gampang diserap oleh otak. Gak pernah bosen sih soalnya main game sih kebanyakan. Angga juga gak serius gitu bawanya, jadi ya makin asik aja. Dari awal belajar online itu aku gak ngerti apapun. Terus semenjak masuk kelas 8 belajar sama Pak Angga langsung kayak jlep, ngerti semuanya, kayak kaget MTK segampang itu. Pas ketemu Pak Angga jadi MTK tuh mudah. Terus banyak gamesnya, seru banget diajar Pak Angga. Dan saya meyakini permainan yang saya kumpulkan adalah sebuah kreasi, creation, dari pemikiran saya atas peran saya menjadi guru selama ini. Dengan ide pada Math Creation ini, guru bisa memberikan pengalaman belajar siswa yang menarik, yaitu pembelajaran dengan permainan, dan tentunya sambil bermain secara tidak sadar, sebenarnya guru sedang membangun pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Atmosfer di kelas akan jadi berubah. Yang tadinya belajar matematika itu serius atau hening, menjadi lebih cair. Siswa tidak takut dan sungkan dalam bertanya. Siswa akan merasa asyik, nyaman, dan tidak merasa terbebani dalam belajarnya. Math Creation, negative to positive paradigm.